seorang anak mungkin ditinggalin orang tuanya yang berangkat. Jadi kesedihan seperti ini, teman-teman. Atau ingin ikut ke Malang. Hari ini kita kebetulan cepat nyampe di ILS. Ini masih jam 5:30, hari Rabu tanggal 5 Oktober. Ini kita baru selesai sholat subuh di Masjid Ar-Rifai di depan Mabes ILS Kota Medan. Apa-apa perkembangan di ILS pagi-pagi hari ini, tunggu video kita. Sekarang ini sudah jam 6:27. Kita lagi ngopi, perkembangannya ini sudah mulai kelihatan sih dari sini. Ini ILS 02 221 014. Nah, sahabat-sahabat, sekarang kita sudah jam
7:04, berarti ini dari tadi pagi baru satu penambahan armada bus yang sampai di Mabes Aires ini. Ini yang baru sampai 1:48. Ini termasuk bus lawas. Masih sama, belum ada pergerakan sama sekali. LS 341, 014, 221, dan 02. Jadi jam segini, jam segini, dan ini sahabat-sahabat, ini bahtera dari Aceh. Transit dia kemari, mungkin ada penumpang dari Aceh mau ke daerah Pulau Jawa. Ini posisi kita di kawasan daerah terlarang ALS. Kita lihat di sini sangat banyak armada yang terparkir. Sekarang sudah jam 7:30. Jadi armada yang bakal berangkat ini yang pertama yang di depan kita ini. Dari Rahayu Sentosa dan yang ekonomi tujuan Logadung. Login 44 sama jalan, moga sewa paket pun di jalan tidak ada kendara. Jetliner. Login 44 dari Rahayu Sentosa. Menyusul sebentar lagi yang Pulau Gadung eksekutif Nopin 160, dan di belakangnya yang tujuan ke Malang. Ini yang ke Malang, jadi tinggal dua yang di belakang adalah Nopin 050 tujuan Malang, sementara yang di depannya ini adalah 160 batas pulang di Celsius. Selamat jalan untuk ALS 160 tujuan Pulau Gadung. Ternyata yang Malang duluan berangkat. Kosong 50 seharusnya Pulau Gadung tadi duluan. Ini yang 50 duluan berangkat tujuan Malang. Dan parkirnya berubah. Di sini parkirnya ya kosong mungkin sini, jadi yang masuk inilah seorang anak, mungkin ditinggalin orang tuanya yang berangkat, jadi kesedihan seperti ini teman-teman. Atau pingin ikut ke Malang. Apa komentar sahabat-sahabat tentang ini? Tiga jurusan ke Bandung.
filosofi hidup. Condong mato kanan rancak Mamak Den. Kalau kelihatannya eksekutif untuk 1526 Neo Armada dibalut bodi Econec. Selamat jalan untuk ALS 160. Mudah-mudahan sewa paket full di jalan tidak ada kendala. Delapan setelah selesai melakukan bongkar paket penumpang dan menurunkan sewa.